dalam remaja. Jalannya tak semanis cinta biasa, namun akhirnya terus berbunga. Cinta lahir dari rasa benci, cinta lahir dari sebuah puisi. Namun kisah tak kekal selamanya, cuma hiasan waktu remaja. Mentari cerah, beralun kicauan burung meriah. Aku teringat indahnya zaman sekolah. Di sana terlihat sekumpulan gadis populer. Di atas sanjung pula terlihat kumpulan gangster. Hari pertama biasa hari kenalan. Seorang pesorangnya nama diperkenalkan. Terdapat ramai gadis manis dalam kelasku. Bagai sekumpulan ratu cantik sedang beratur. Mata lekat pada seorang gadis bernama Lia. Ramai jejak di sekolah gaduh rebutkan dia. Tahunya begitu aku terus buang harapan. Tak mau ku jadi mangsa pukul karena perempuan. Namun terkejutku dengar cerita yang tak tersebar. Lia terpikat padaku ingin ku jadi pacar. Tiba-tiba Tina kata jangan terus percaya. Lia cuma tunjuk dia boleh pikat semua jejak. Dengarkanlah kisah cinta Lia, gadis idamanku zaman remaja. Jalannya tak semanis cinta biasa, namun akhirnya terus berbunga. Cinta lahir dari rasa benci, cinta lahir dari sebuah puisi. Namun kisah tak kekal selamanya, cuma hiasan waktu remaja. Sah memang benar, Lia dari cabar. Kalau dapat aku dalam satu minggu menang besar. Kalau kalah, Lia kena hukum. Beli makanan tuh kawan-kawan sedia maklum. Dan hari Isnin Lia mulakan strategi. Dia cuma ada masa dalam 5 hari. Lia dekat padaku, duduk di sebelah. Minta aku tulis puisi untuk letak dalam majalah. Aku kata boleh saja sambil beri muka selamba. Esok hantar kalau ide sudah ada. Loceng pun berbunyi lalu aku terus bereda. Tinggalkan Lia di belakang dengan muka kecewa. Tinggal 1 hari godaannya tak kulayan. Lia putus asa dan tunjukkan muka bosan. Dia kata tak pernah dia jumpa orang sepertiku. Sombong mengada-ngada jual mahal nanti tak laku. Dengarkanlah kisah cinta Lia, gadis idamanku zaman remaja. Jalannya tak semanis cinta biasa, namun akhirnya terus berbunga. Cinta lahir dari rasa benci, cinta lahir dari sebuah puisi. Namun kisah tak kekal selamanya, cuma hiasan waktu remaja. Dan hari itu aku hantar puisi di mejanya. Puisi tentang cinta yang bukan mainan semata. Di situ ku tulis bahwa aku tahu niatnya, namun tetap ku luahkan rasa cintaku padanya. Lia mula sedar dan memohon maaf padaku. Tapi dalam mainan dia benar cinta padaku. Cuma terlalu payah egonya untuk mengaku. Tapi ku tak kisah yang berlalu biar berlalu. Dan yang pasti cinta kami mula bersemi. Warnakan asmara disirami setiap hari. Ramai tak percaya Natalia telah berubah. Perubahan gadis terpopuler dalam sekolah. Dia serahkan cintanya cuma hanya untuk diriku. Lalu ramai rasa dan kiramai juga rasa cemburu. Budak lapor kami berduaan di tempat sunyi. Tinggal kami dibuang sekolah dan tak pernah jumpa lagi. Dengarkanlah kisah cinta Lia, gadis idamanku zaman remaja. Jalannya tak semanis cinta biasa, namun akhirnya terus berbunga. Cinta lahir dari rasa benci, cinta lahir dari sebuah puisi. Namun kisah tak kekal selamanya, cuma hiasan waktu remaja. Dengarkanlah kisah cinta Lia, gadis idamanku zaman remaja. Jalannya tak semanis cinta biasa, namun akhirnya terus berbunga. Cinta lahir dari rasa benci, cinta lahir dari sebuah puisi.